Inilah cerita Tari Pedati. Terciptanya aku di dunia fana ini pasti memiliki arti. Sebagai sosok perempuan yang berani mengejar cita-cita abadi. Apakah yang akan aku temui saat aku mengayuh roda perjalanan ini? Hujan, angin, dan terik matahari. Dan oh, kemarilah hasrat itu yang akan menjadi kekasih sejati. Disinilah kisahku dimulai. Aku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Yeah.
Selama ini ku junjung tinggi. Apakah cinta yang semestinya agung sepatutnya membodohi? Tuhan, bukalah mata hatiku,
ratapilah kenangan indah itu yang sekarang telah semu. Sementara aku di sini, meraih kedamaian hati untuk temukan cinta yang pantas kumiliki. Hidupmu, terima nasibmu.
singkat janji kau tertawa. Mengapa kau tertawa saat aku dilanda bingung? Karena kau pilih mereka bukan aku. Mengapa ada manusia seperti dirimu yang selalu mudah untuk mencipta luka? Seperti bintang yang menyala untuk gelapnya samudra malam,
tiada kau berhenti memberi kasih sayang itu. Walau dia yang berada di sisimu telah sirna, dalam sepimu aku mendengar jeritan itu. Maafkan aku yang harus meninggalkanmu sejenak, ibu. Terus ku bawa kenangan kecupan selamat tidurmu sebagai lentera sanubariku. Aku akan pulang kembali dengan membawakanmu hadiah mimpi-mimpi.
kakimu. Berjalan ke arahku, laju fikirku melihat yang di dalam diriku tersimpan wajah yang terus.
ingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesan. Pagi datang, ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Engkau di mana? Thank you.
Tasya. Oh.
sekali berkenalan dengan seorang gadis modern yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah penuh semangat. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi berjuang untuk masyarakat luas. Kami tahu bahwa ada orang laki-laki yang berpikiran dan menghargai perempuan yang maju. Adalah suatu pertolongan dan bantuan besar sekali bagi seorang laki-laki jika seorang perempuan berbudi tinggi dan terpelajar. Cinta. Apa yang kita pahami dari cinta? Bagaimana kami bisa mencintai seorang lelaki dan seorang lelaki mencintai kami tanpa mengenal satu sama lain? Pendapatku, untuk mencintai seseorang harus ada rasa hormat dulu. Saya ingin juga mempunyai anak, laki-laki dan perempuan. Akan saya didik, akan saya bentuk menjadi manusia menurut kehendak hati saya. Pertama-tama saya hapuskan adat kebiasaan buruk yang lebih menguntungkan laki-laki daripada anak perempuan. Acap kali saya mendengar ibu-ibu mengatakan pada anak laki-lakinya bila mereka jatuh dan menangis. Anak laki-laki menangis seperti anak perempuan. Saya akan mengajarkan anak-anak saya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling memandang sebagai makhluk yang sama. Betulkah agama itu berkah bagi umat manusia? Tanya saya ketika bimbang dengan diri sendiri. Agama yang harusnya menjauhkan kita dari berbuat dosa, justru menjadi alasan yang sah kita berbuat dosa. Orang-orang seibu sebapa ancam-mengancam berhadap-hadapan hanya karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan bermaksud baik terhadap kita. Hidup diberikan kepada kita sebagai rahmat, bukanlah sebagai beban. Seolah-olah hati kami membubung ke angkasa dan mempersembahkan terima kasih kami kepadanya atas karunia hidup yang indah dan menyenangkan ini. Meski di baliknya banyak kepedihan dan kegelapan, tapi bukanlah kegelapan ini justru membuat cahaya itu tampak lebih terang? Thank you.
Tari Pedati. Dokumentasi.
dan Syahadi untuk menyerahkan bunga. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Gloria Jessica. Baik, sebelum kita mengakhiri sore hari ini, kita akan berfoto bersama. Oke, teknisnya adalah seluruh penikmat seni kami persilahkan berdiri lalu merapat ke tengah. Silakan berdiri lalu merapat ke tengah. Seluruh pengisi acara dan kru silakan berdiri di depannya.